Pihak keluarga menemukan ketidakwajaran atas ditemukannya Feby Kurnia, mahasiswi UGM yang tewas di toilet. Salah satunya adalah balasan SMS dari ponsel korban yang tidak seperti biasanya. Ya itu beda, biasa cara penulisannya berbeda. Dan tidak pernah anak saya itu mau bicara seperti apa yang ditulis di situ. Di SMS itu ya? Paling kalau ditanya, dia udah makan? Udah. Dia hubungi mama. Hari ini bilang dia nanti mah sebentar, gitu aja, nggak panjang-panjang. Feby Kurnia dikenal sebagai pribadi pendiam dengan keseharian yang sangat sederhana. Rencananya jenazah korban akan tiba di Batam, Kamis siang. Tim MNC Media memberitakan.